Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi, kita bakal tour island lagi di sini musim winter ya. Oke, kita bisa lihat ini adalah punya Eliza. Oh, di sini ada Stitch. Eric villager-nya ya, ada Raymond, Rudy, Brokolo, Pew, and Sasa. Magnet, Eliza. Ini pertama-tama kita lihat dari bandara kita menuju, wow, ini hadiah Natalnya banyak banget. Meriah banget ya, karena setelah Natal jadi banyak banget barang-barang, atau emang dia emang jualan kado Natal. Ini ada pohon-pohon Natal banyak sekali, jadi sini meriah banget, kado dan pohon Natal. Yang pertama kita lihat, jadi ini tempat musik nih, ada piano, harmonika, harpa, dan banyak lagi nih. Wow, ada pohon Natal warna pink. Kita bisa lihat dari sini, kita bisa lewat jembatan. Coba ini lihat kita. Looks grainy di sini. Kirain apa? Looks grainy. Di sini ada. Bisa lihat sini ada kereta, toko kue ya nih. Ada kereta menjual kue. Jalannya sempit, but nggak apa-apa, kita bisa. Nih, benar-benar meriah sekali Natal di sini. Di mana-mana ada Happy Natal. Oh, ini datang ternyata, nggak kelihatan. Tempat bermain ya, Kin. Apa dia produksi teko ajaib? Keren banget. Ajaib banget. Kita akan masuk ke rumah villagers. Halo, ini dom ya. Menurut aku keren banget, rame. Jadi dia benar-benar berkonsep karena Desember ya, kemarin ya, Natal. Jadi benar-benar
all out ini barang-barang kado Natalnya banyak banget. Terkonsep untuk itu, ada pohon Natal di mana-mana. Sampai susah lewatnya nih, karena banyak sekali pohon Natal. Dan hadiah-hadiah Natalnya. Dan balik lagi ke sini, kita menuju. Oke, coba kita lewat sana. Bener-bener rame banget. Oke, di sini ada mau. Balik lagi awal ya. Kita coba ke sana. Museumnya di belakang, paling ujung. Campsite-nya ada air mancur. Kita naik dari sini coba. Terus ke belakang nggak terlalu rame. Jadi cuma pas depan-depan aja. Kalau wow, paling belakang ramai juga nih. Tapi nggak sebanyak yang di depan. Kado-kado Natalnya. Udah masuk ke mall paling ujung. Tuh. Kita bisa lihat. Wow, unit live music ya. Ada pianonya. Di sini museum ya. Sini museum. Oke, kita bisa lihat patung. Ada lukisan. Jadi dari dari pintu masuk ke museum, kita bisa lihat suasananya. Di paling belakang emang nggak ada di paling belakang, nggak ada kadonya, kado Natalnya, jadi nggak terlalu sempit jalannya. Oke, kita bisa lihat museumnya dia. Kita bakal ke fosil dulu deh. Kita ke fosil aja kak. Kita lihat, oh, kayaknya lengkap ya deh. Lengkap. Iya, wow, udah lengkap. Harusnya kita bisa lihat nih. Jadi koleksinya di Alisa ya, di museum ini udah lengkap. Wow, di setup. Dari tahun 2020 dia. Oke, kita bisa lihat. Setelah ini kita. Habis ini kita bisa lihat ikannya juga. Pengen lihat ikan. Oh, kayak mamut nih. Tuh mamut bener kan. Koleksinya. Udah pasti udah pengerjaan banget.
koleksinya udah banyak banget ya. Udah lengkap ya. Jadi untuk melengkapi ini semua butuh perjuangan yang panjang sekali. Oke, kita juga bisa koleksi, lihat koleksi ikannya. Wow, kita nikmatin ya tuh. Kita lihat ikan-ikannya. Oh, ini belum ya. Belum, dia belum lengkap kalau ikan. Ada yang belum. Ada sih, cuma memang kalau yang ikan belum terlalu lengkap. Oke. Kita balik lagi keluar. Jangan lupa support channel ini dengan like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton.